Halo, jadi pulang kampung melihat banyak tanaman itu rasanya surga banget ya. Nah, coba bisa kita lihat itu alokasiannya udah gede banget. Ini mungkin usianya udah puluhan tahun ya. Karena batangnya itu kokoh banget. Bonggolnya juga udah besar banget. Ini bisa dilihat tingginya itu mungkin ada sekitar 3 meter ya. Nah, daunnya tebal. Ini bisa lihat nih, daunnya tebal banget, warnanya hijau pekat dan sebenarnya cantik banget. Hidupnya itu di hutan. Sebenarnya alokasia ini hidupnya mudah ya, dia gampang hidup, yang penting cukup air aja. Apalagi kalau di hutan banyak banget pohon alokasia, tapi ini bukan yang variegata ya, cuma nggak kalah indahnya sama yang variegata. Jadi kalau dulu kita pulang kampung atau pergi kemana aja, nggak peduli dengan lingkungan, tidak melihat tumbuhan dengan seksama. Tapi sekarang kita lebih menghargai tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, bahwa semua tumbuhan itu punya sisi menariknya. Ini kasiannya keladi ya. Keladi, dia daunnya lebih pekat lagi, hijau pekat, matanya itu hitam kecoklatan, hitam merah coklat. Nah, bercampur-campur ya di sini. Nah, jadi ini nggak kalah indahnya dengan keladi hijau yang tadi, yang batangnya hijau. Nah, ini dia hidupnya malah di dalam-dalam got kalau kasiannya, biar dia lembab ya. Nah, ini kebetulan ini udah patah, tadi waktu ambil kurang hati-hati jadi dia patah. Malah ini hidupnya di pinggiran got ya di pinggiran got, jadi sekarang pinggir-pinggiran juga jadi nampak gitu ya. Nah, ini karena udah terlalu tinggi, batangnya menjulang, bonggolnya besar, tapi daunnya tidak sesuai dengan batangnya ya, panjang, makanya dia mudah patah.